Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Lok daripada channel Peslok. Jangan lupa subscribe dan turn on notification. Okey, hari ini saya akan review satu produk lokal daripada Malaysia. Saya ada dua. Tiga. Okey. Kita tengok apa dalam. Produk daripada Malaysia. Topi brand The Capak. So saya beli tiga. Satu untuk saya simpan untuk koleksi, satu untuk saya pakai, dan yang terbaik satu untuk Peslok member. Nanti saya akan buat konten untuk siapa yang bertuah dapat koleksi The Capak edisi Merdeka. The Capak Don Daniel Ustaz Don Merdeka Edition. Wow, ini packaging dia. So, very very nice guys. Kita tengok apa ada dalam. Wow. Okay. Ini dia topi dia. Siap dengan dia punya casing. So kalau kita nak simpan tak kena habuk ke apa. Okey. Sebelum kita tengok cap ni, kualiti dia. Tengok apa ada dalam. Wow, dapat free gift Miss Wak. Ni first time saya beli produk ni. Yeah. Kayu sugi. Saya dapat kayu sugi guys. Okey, apa lagi ada dalam? Saya letak tepi sini dulu. Ini saya letak dekat. Ini kot. Okey, dua. Dan dia ada kata-kata daripada pengurus di Capal. Wow, packaging memang mantul guys. Kalau nak buat koleksi, ini penanda Al-Quran tak silap saya. Dan last sekali, stickers. Okay. Tak cantik, kita masuk balik dalam barang-barang ni semua dan kita akan review. Tengok dalam ni. Dan ada printed dekat depan ni jalur gemilang. Very good design. Belakang dia kuning. Solu ala Nabi. Dan logo capai. Step back cap. Ni saya rasa kualiti memang original. So that's why harga dia macam tu. So berbaloi. Dalam ada tulis The Capak X Don Daniel. Kita cuba sarung. Tak ada dulu cap Peslok. Premium design. Okay. So, setting dia. Kurang support dapat guys produk ni. Memang mantap. Jangan baik. Okey, saya ada lagi dua. Satu saya akan hadiahkan kepada Peslok member yang bertuah. So korang jangan lupa untuk like this video dan komen. Saya akan bagi tahu siapa pemenang tak lama lagi. Terima kasih. Saya Lok daripada Peslok channel. Bye bye.